Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita mau bikin kue lapis ya. Kue lapis nih, kita udah siapin santannya, santan kara, terus gulanya. Tuh. Kita mau rebus santannya dulu sama gulanya biar larut. Kocokin pakai air ya biar bersih, sayang. Terus kita taruh ini gula, kita nggak pakai itu ya, daun pandan ya, karena kita di sini nggak ada daun pandan, kita makainya daun jeruknya aja, daun jeruk. Oke, kita mulai rebus pakai api kecil aja ya. Kita tambahkan setengah sendok, nggak sampai setengah sih, sedikit ya, garam. Sampai gulanya larut ya. Kita kasih vanili sedikit ya. Setengah sendok teh aja biar harum. Gula udah cukup larut ya. Kita matiin kompornya. Nah, sekarang kita mulai aduk bahan-bahannya ya. Ini tepung tapioka atau tepung kanji. Terus ini tepung ketannya. Tepung ketan. Dan ini tadi gula sama santan sama itu. Sekarang udah tercampur rata ya, udah lumayan tercampur rata. Kita bagi menjadi dua adonannya.
Ini yang ini dibiarkan putih, yang ini dikasih pewarna ungu. Kita pakai pewarnanya pewarna ungu. Sedikit. Pakai dua warna ya, ungu sama putih. Kita mulai mengukus ya. Ini tuh pertama kita taruh yang ungu dulu. Sama yang ungu dulu, terus kita tutup. Kita nggak usah pakai api, itu kuncinya jangan pakai api besar ya, pakai api kecil, cenderung kecil, karena biar nggak ada gelembung. Oke, kita tunggu 2-3 menit. Oke, udah 3 menit, kita taruh yang putihnya ya. Yang putihnya udah berapa menit? Kita tuang yang ungunya ini semuanya ya. Terakhiran. Itu apinya harus pakai api kecil ya, sedang cenderung kecil, karena biar nggak ada gelembung, biar nggak bergelembung. Nah, sekarang kita taruh lagi yang putihnya ya. Yang ini yang terakhir, kita kukusnya kurang lebih 20 menit ya, ini lama. Tapi tetap pakai api kecil biar nggak bergelembung, biar ada nggak ada gelembungnya, biar mulus. Oke, udah 20 menit, kita matiin kompor. Tuh, pakai api kecil jadi nggak gelembung-gelembung ya. Oke. Tinggal tunggu dingin, didiamkan sampai dingin. Nah, ini udah dingin ya. Kita mulai bisa potong. Oh, cakep kan? Kita gulung.
Kita gulung begini tuh. Ini sudah dikasih plastik ya, biar nggak lengket. Kita mulai potong. Tuh, cakep banget. Bagus banget ya lapis gulungnya. Tata di loyang, di piring. Oke, udah selesai. Cakep banget ya. Kiu-kiu banget. Empuk banget. Nih, tuh. Empuk banget, kiu-kiu banget.